Saya sedang berada di sekitar gereja Santa Yohanes. Ini gereja Santa Yohanes juga merayakan tahun baru Imlek dengan ekspresi budaya, dengan peribadatan, dan dengan berbagai simbol-simbol sebagai tahun baru Imlek. Ada lampu-lampu lampion ya. Termasuk Romo sedang mendapatkan kunjungan dari teman-teman muslim di Ciamis. Teman-teman tokoh pemuda muslim dari Ciamis. Kita ini dari Fakultas Seri Agama dan Fakultas Usuludin dan Seri Agama Darussalam. Hari ini sengaja silaturahim dengan Romo. Jadi kita semua mengucapkan selamat tahun baru Imlek untuk teman-teman kita di Gereja Santa Yohanes. Jadi Imlek itu bagi teman-teman di Gereja Santa Yohanes seperti apa? Ya, bagi umat Katolik di Ciamis setidaknya beberapa mayoritas itu memang adalah orang Tionghoa, dan mereka menjadikan momen Imlek ini sebagai kesempatan untuk terutama semakin memuji dan memuliakan Tuhan yang telah menyelenggarakan kehidupan selama satu tahun terakhir dan memohonkan rahmatnya untuk sesuatu yang sedang dikerjakan di tahun yang berikutnya. Mereka berkumpul-kumpul bersama bergembira dalam pesta budaya ini, dan Gereja Katolik memfasilitasi ekspresi budaya tersebut lewat peribadatan, lewat persaudaraan, lewat hidup doa, lewat apapun juga yang bisa semakin membuat semuanya merasa bergembira dan bersuka cita merayakan tahun baru Imlek sebagai umat Katolik. Ya, terima kasih Romo. Hebat. Sukses selalu untuk semuanya, saling menguatkan, sehati, sejiwa, berbagi sukacita untuk Ciamis. Ya, sekali lagi selamat Imlek Romo ya. Terima kasih. Sehat semua, sukses. Bye.